Hello, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Naima Al-Jufri. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Naima Al-Jufri beserta umur dan agamanya. Naima Al-Jufri mengawali karirnya sebagai artis cilik dengan membintangi sinetron Bawang Merah Bawang Putih pada tahun 2004. Kala itu, Naima masih berusia 4 tahun. Sebagai aktris cilik, ia telah membintangi sejumlah judul sinetron seperti Mutiara Hati, Apa Salahku, Munajah Cinta dan Bukan Romeo Juliet. Ia pun sempat vakum dari industri hiburan selama beberapa tahun untuk fokus ke pendidikannya. Namanya kembali terdengar di tahun 2017 dengan aktingnya di sinetron Urusan Hati C Drama Queen. Karirnya kian populer lewat sinetron Putri Untuk Pangeran. Perannya sebagai Dinda berhasil mencuri perhatian penonton. Di tahun 2019, ia kembali menjajal layar lebar dengan membintangi film Melodiland. Sebelumnya, di tahun 2011 ia memulai debutnya di perfilman lewat film Kuntilanak 3. Adapun film lainnya yang pernah ia bintangi yaitu Dignitate dan Guess dan N. Naima Al-Jufri kini sedang disibukkan dengan perannya sebagai Florencia di sinetron Mantan IPA dan IPS Season 2 yang tayang di Global TV. Berikut biodata Naima Al-Jufri. Nama lengkap, Naima Afaf Al-Jufri. Nama panggilan, Naima. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 28 Januari tahun 2000. Umur, 22 tahun. Agama, Islam. Profesi, aktris dan model. Tahun aktif, 2004 hingga sekarang. Instagram, @naimaljufri.